Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja ngebuka video aku, hai selamat datang, nama aku Asa. YouTube aku ngebahas banyak banget hal. Kalau kalian suka sama konten-konten di YouTube aku, please subscribe to my channel. Di video kali ini aku mau nunjukin koleksi boneka Barbie dan aksesoris-aksesoris Barbie yang aku punya. Langsung aja kita ke videonya. Aku di sini mau tunjukin yang pertama Barbie koleksi aku. Mungkin kalian udah pernah lihat di video ini ya, tapi ini mau aku tunjukin jelasnya sama aksesorisnya. Yang pertama aku punya Barbie Made to Move yang ini tuh orange top kalau nggak salah. Warna kulitnya itu agak tan. Sorry kalau ada suara-suara ayam gitu ya, soalnya di belakang rumah ada ayam. Ini yang pertama yang aku punya. Nanti kalau kalian pengen tahu di mana aku belinya, aku bakal kasih link Shopee-nya di bawah, kalian bisa langsung klik aja. Terus yang kedua, aku juga punya yang ini. Ini dia ini kulitnya agak sawo matang gitu, kayak kulit-kulit orang Indo gitu. Terus ini kalau kalian belum tahu, Made to Move itu dia bisa digerakin sendi-sendinya kayak yang pokoknya kayak yang kita mau deh gitu. Ini bisa nekuk, bisa yoga, bisa segala macamnya gitu ya. Terus yang ketiga, Barbie Made to Move juga. Dia Red Barbie Made to Move yang mana? Tapi ini Barbie yang muka original Barbie ya. Ini bajunya aku ganti. Ini kulitnya white kayak cewek-cewek Amerika gitu ya. Terus yang ke berapa nih? Keempat. Barbie Made to Move juga. Ini kulitnya kayak kulit terang gitu, tapi gak putih-putih amat, tapi gak gelap-gelap banget, jadi kayak mungkin kuning langsat gitu kali ya. Terus yang ke-5, ini aku punya Barbie Made to Move juga. Bodinya curvy. Barbie yang aku punya itu Barbie Made to Move semua, karena aku lebih suka yang bisa digerakin biar bisa di pose-posein kalau buat di foto. Ini agak gendut gitu, tapi dia tetap pretty. Ini kulitnya putih banget, hampir sama kayak kulitnya Barbie, lebih putih malah. Pokoknya dia lebih putih dari kulitnya Barbie, ini benar-benar putih kulitnya. Ini juga gede, tapi dia tetap bisa digerakin gitu ya. Cuma dia lebih keras aja gitu. Terus yang ke-6, aku juga punya Barbie Made to Move lagi. Ini yang kulitnya black. Ini aku suka banget karena aku udah dari dulu nyari si yang kulit black ini. Aku gak ada menemu, di Indonesia tuh kayak langka banget, hampir gak ada yang jual. Terus kalau kita mau beli tuh harus di luar negeri. Terus akhirnya aku dapet karena ada satu temen aku yang ngejual ini. Jadi dia punya, terus sama dia dijual dan aku beli deh gitu. Aku suka banget karena dia kulitnya black banget, yang benar-benar rare banget gitu loh. Lucu banget ini yang black, aku suka banget. Terus yang ke-7 aku punya ini Barbie Made to Move juga, tapi yang ini Ken. Video reviewnya juga udah pernah aku bikin di sini, kalian bisa ngeklik. Ini satu-satunya Ken yang aku punya. Aku pengen beli Ken lagi, masih mikir-mikir. Kulitnya Ken ini satu tone sama kulitnya si curvy tadi, sama ini. Nah ya, dia satu tone kulitnya. Terus Barbie yang terakhir yang aku punya ini adalah Barbie yang biasa, bukan Made to Move. Kenapa aku beli? Karena dia unicorn. Udah gitu aja sih sebenarnya. Karena rambutnya rambut unicorn gitu, dan dia memang Barbie unicorn sih ngomongnya. Tapi ini udah aku ganti si ininya, bajunya. Baju aslinya tuh ini. Baju aslinya ini. Aku cuman punya Barbie 7, yang 6 Made to Move, yang 1 bukan Made to Move. Sebenarnya aku juga punya beberapa Barbie lagi, tapi udah aku jualin karena gak pernah aku pakai lagi dan daripada nganggur gitu di lemari, jadi ya udah aku jual aja. Terus yang selanjutnya aku punya aksesorisnya. Aku punya sepeda. Ini aku belum pernah review. Nanti aku taruh aja linknya di bawah kalau kalian mau beli. Ini sepedanya bener-bener bisa muter beneran ya. Tapi kalau di kayu dia nggak ikut muter gitu, cuman buat properti foto doang. Terus ada keranjangnya, udah gitu doang. Tapi ini
cuma bisa satu Barbie gitu, nggak bisa boncengan. Terus aku juga punya Vespa-nya, Vespa Barbie. Ini kalian bisa lihat reviewnya juga di sini atau di sini, nanti klik aja. Lagi-lagi ini cuma bisa dipakai sama satu Barbie ya, nggak bisa boncengan gitu. Nah ini sebenarnya ada buat si anjingnya. Anjingnya tuh di dalam kontainer, nggak aku keluarin. Terus ada beberapa baju dan aksesoris juga yang mau aku tunjukin. Ini ada beberapa baju. Nanti aku shoot dari atas aja kali ya. Baju-baju Barbie di sini. Ini ada baju Ken, jaketnya Ken. Celana Ken juga di sini, celananya, ada kemejanya. Meja. Ini ada baju yang ini aku bukan baju Barbie asli sini. Nah, kalau ini bukan bajunya Barbie juga. Ini sebenarnya baju Kurn punya aku, bonekanya kayak Barbie juga. Tapi ini tetap muat buat Barbie. Terus ini juga baju, kalau ini baju ori. Ini baju ori Mattel. Terus ini bukan ori, jaket jeansnya aku beli. Terus ini beli juga jaket jeans, celana jeansnya. Terus ini nih bajunya Blythe, bukan baju Barbie. Terus ini baju ori juga. Ini kayak anduk mandi gitu. Ini ori Mattel juga. Nah, kalau ini adalah baju originalnya dari Made to Move. Jadi semua Made to Move tuh pada pakai ini sebelumnya, sama yoga pants gitu. Ini juga baju orinya dari Barbie Wonder Woman kalau nggak salah ya. Terus kalau ini baju ori dari Kurn, bukan dari Barbie, tapi aku taruh sini. Terus ada beberapa baju juga di kontainer yang nggak aku keluarin karena ada ribet gitu kalau ngeluarinnya. Nah, di sini ada beberapa koleksi aksesoris. Kayaknya kalau aku keluarin rada ribet. Anjing yang dapat ketika aku beli Vespa Barbie. Terus ini ada helmnya. Terus di sini ada ransel. Ini ranselnya nggak bisa dibuka, cuman aksesoris doang. Terus di sini ada sepatu, tapi ini bukan sepatu Barbie, ini sepatunya Blythe. Di sini ada kaos kaki yang sampai paha gitu kaos kakinya. Terus ini juga ada beberapa baju Barbie juga yang aku nggak bisa buka sekarang karena ribet aja gitu kalau aku harus buka. Terus ini juga ada baju di sini, ada baju Barbie juga beberapa. Udah itu doang sih. Terus aku punya topi ini, topi pikniknya Barbie. Ini kontainer buat nyimpan sepatu-sepatu Barbie. Ini ada, ini ori, sepatu orinya Barbie sepasang. Ini juga ori. Ini juga sepatu ori. Ini juga sepatu ori. Ini juga kayaknya hampir semua ori deh. Ini ori. Sepatu putih gitu. Ini juga sepatu bootsnya ori. Sebenernya semua ori apa enggak sih? Ini sepatu Kelly, tapi aku gak punya Kelly. Nah, ini sepatu, bukan sepatu ori. Ini gak tahu mereknya apa. Dan di Barbie juga gak muat-muat amat. Ya udahlah ya. Ini juga sepatu ori. Everything is ori. Ini sepatunya Ken. Sendal. Slop. Ini juga ori. Oke, semua ori dah. Oh, ini. This one is not ori, I think. I guess. Oh, enggak kok. Ori kok ada... ada Barbie-nya, this is ori, sorry. This one is also original. Ini kayaknya bukan ori, nah ini deh kayaknya. Karena plastik banget gitu, ini kayaknya sih bukan ori. Seinget aku, iya, yeah, this one is not ori. Ini pasangannya tadi yang ini. Terus ini, what is this? Ini ori. Oh, the purple one is not ori. Yang ini yang bawah. Oke. Yang ini terakhir. The last one is, this is ori. Nah, ini juga container, apa ya? Ini organizer yang isinya beberapa aksesoris Barbie juga. Ada ini kayak botol-botol gitu, aku dapat bonusan dari orang waktu beli boneka. Ini ada bukunya Barbie. Ini ori ya, bukunya ori. Aksesorisnya ini ada kacamata. Ini tuh sebenarnya aku dapat dari beli baju Barbie tuh ada ininya kan. So aku kumpulin aja deh daripada dibuang sayang gitu. Nah, ini kacamatanya. Ini kayaknya kacamatanya ori sih, cuman aku belinya kayak beli barang-barang defect gitu loh. Kalian tau gak sih? Jadi ada online shop yang jual barang-barang
kayak defect pabrik gitu, terus sama dia dijual murah banget. Ini aku belinya kayaknya kayak gitu sih, seingat aku. Terus ini juga kayak aqua-aqua DIY gitu, ini dikasih sama penjual waktu aku beli apa ya? Padah. Nah, ini ori, ini dari aksesoris Barbie-nya. Coffee cup. Terus ini, nah this one is not ori I think. Tapi kalung-kalungnya semuanya ori, aku dapet. Ini kacamata, nggak tahu ori apa enggak. Ya itu aku yang aku bilang tadi, aku beli kayak beli banyakan gitu loh. Mereka sih ngomongnya ori tapi defect pabrik gitu. Yang ini ori, ini aku dapet dari aksesoris yang aku beli langsung. Ini juga sama, this one is ori. Ini kacamatanya Ken. Aduh. Yang ini juga ori. Ini ori, tapi aku lupa nih aksesorisnya sama yang mana gitu. Terus ini ada kameranya Barbie, ini ori juga. Ini semuanya nih aksesorisnya Barbie ori. Terus jam-jamnya juga ori, ini aku dapat dari aku beli aksesoris. Terus ini, nah ini aku gak tahu apa. Ini kayak boomerang or something, I don't know. Apa sih ini? Atau ini ori juga. Nah, terus aku punya boots-boots Barbie di sini. Ini nih. Ini ori, ini aku nggak tahu ini ori apa enggak. Aku beli di online shop gitu, di Shopee kalau nggak salah sih, lupa juga aku. Ini ori, ini aku beli papakan gitu. Ini semuanya ori tasnya, cuman nggak pernah aku pakein karena ribet aja. Ini lucu, ini kayaknya sih yang unicorn or something, I forgot. Ini juga ini semuanya ori tasnya. Ini tas sling bag. Yang ini kayak tas handbag gitu. Cakep tuh. Ini ori semua tasnya. Udah kayaknya itu aja barang-barang yang ori. Ini sisanya di sini itu adalah barang-barang yang aku beli random alias tidak ori. Helm sepeda yang aku dapat waktu aku beli sepeda itu. Udah, terus ini sepedanya bukan sepeda ori, sepeda murah gitu. Udah deh itu, terus ini standnya Ken. Udah, segitu aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini berguna buat kalian. Sekali lagi, kalau kalian mau beli Barbie-Barbie yang aku tunjukin di video ini, kalian bisa ngeklik link yang ada di description box atau nanti di pin komen, kalian bisa lihat sana. Kalian bisa langsung beli di sana. I'll see you guys on my next video. Bye!